Gak apa-apa, jangan di situ tidurnya. Lemas banget, Kak. Aduh, ini mobil orang, Mas. Mau balik kemana? Jalan-jalan lagi, Kak. Enggak. Woi. Mau jalan. Oh my God, ini aku ditipu nih. Kirain mobil siapa? Ya ampun. Oke guys, jadi gue sekarang lagi ada di Villa Astera Seminyak Bali. Ini, wow, gila. Kalian bisa lihat sendiri ya kan backgroundnya. Kasur, TV segede gini. Terus ada gorden yang bisa dibuka langsung area kolam. Semua ini private. Wow, Astera Villa Seminyak Bali baru gue temuin ini. I'm very enjoy this villa, bro. Let's go to the private pool. Wow. Bentar. Sebelum ke pool, gue mau kasih kalian nih. Ada teknologi canggih di sini. Alexa, play Popstar. Popstar, featuring Drake by DJ Khaled from Spotify. Okay, copyright. Alexa, stop. Good. Keluar. Wow. Selalu dikejutkan. Wow. Lihat guys, jacuzzi, air hangat guys di sini guys. Gua nggak sabar banget untuk nyemplung ini dan makan. Nih, breakfast floating. Wow. Makan di kolam renang. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik ke sini, langsung aja ya kontak ke Villa Astera Seminyak Bali. Nanti gua taruh Instagramnya di sini. Oke, thank you Villa Astera Seminyak Bali. Ini bakal 3 hari yang sangat menyenangkan. Ya udah, lanjut ke videonya guys. Karena kalian pasti tunggu-tunggu kan video ini. Lanjut, okay. Situ tidurnya. Lemas banget, Kak. Aduh, ini mobil orang, Mas. Aduh. Gak apa-apa, duduk di sini aja dulu. Lemas banget, kelaparan. Iya.
Gak apa-apa, duduk sini aja ya. Gak apa-apa, aku di sini aja kak. Ini enggak. Basah lagi. Gak apa-apa, kakak aja. Enggak, gak apa-apa. Duduk sini ya. Enggak, bener-bener. Gak mau. Enggak. Ya ampun. Enggak mas, bangun aja mas. Mas. Aduh, mas. Bangun mas, please mas. Jangan kayak gini mas. Nih, pindah ke sini ya. Capek banget. Duduk sini ya. Enggak apa-apa kakak. Di situ aja berat-berat, jangan-jangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Daripada kamu di situ. Duduk biarin, sini. Biarin, aku suka di sini kok kak. Aku suka di bawah. Enggak, please. Kwan. Ya ampun. Udah makan, Mas? Udah. Dikit banget kemarin. Udah makan. Udah minum? Mau minum ya? Ya. Ngerepotin, Kak. Aku bingung, Kak. Mau ngapain. Ih, bentar. Bentar. Disuruh duduk, guys. Aku nggak pengen duduk. Jangan duduk di situ, duduk di atas. Enggak apa-apa, di bawah. Apa duduk aja di atas? Aku lagi nunggu teman aku juga, enggak apa-apa. Enggak mau aku pergi, Ma. Enggak mau. Enggak apa-apa. Nanti aku dimarahin orang kafenya, Kak. Enggak apa-apa. Papa, enggak apa-apa, aku yang bayar. Enggak apa-apa, ayo. Ya ampun, Mas. Mau, di bawah sini. Di Kakak duduk aja, Kakak duduk. Enggak apa-apa. Enggak, nanti diliatin orang enggak enak. Enggak apa-apa, aman, Kak. Enggak ada, sama-sama aku aja. Aku yang bayar nanti. Ayo. Makan dulu ya. Udah makan belum, Mas? Di sini aja. Aku pakai ini aja, karung-karung. Enggak apa-apa lagi, enggak apa-apa, jangan-jangan. Ini taruh di atas aja, taruh di atas. Kursi ajaib aku, Kak. Ah, udah. Enak. Udah, Kakak duduk aja. Enggak apa-apa, duduk di atas aja nih. Aku mau minum. Nih, minum ya. Dehidrasi banget kak, belum minum lama banget. Iya, nggak apa-apa, minum. Bisa dibuka? Bisa. Oke. Iya, duduk di atas aja mas. Masnya udah lama. Ini bawa aja. Kayak gini, di udah lama. Di jalan. Ya ampun mas. Untung mobil orang nggak kenapa-napa loh. Ini mobil gak, Kak? Bukan. Mobil orang? Kayaknya sih, soalnya tadi udah datang udah ada mobil. Oh. Bagus banget loh mobilnya. Iya sih, mobil sport ya. Iya, mobil sport. Gak apa-apa, aku duduk di atas aja, di balik bawah. Temen mau. Aku juga masih lama sih datangnya. Enggak. Ya ampun. Di sini aja kamu, gak apa-apa, Kak. Kamu gak kerja? Enggak. Mulung aja, Kak, muter-muter. Emang itu kerjaan aku kayak gitu. Aduh, yaudah minum dulu deh. Kalau misalnya ini. Aku mau ngelamar kerja ke orang susah kak, harus punya ijazah SMA, kuliah. Iya, kamu sampai sekolahnya sampai kak, sampai di mana? SD aja kak. SD aja, aduh sayang banget. Kamu nggak kerja? Enggak, mulung aja kak, muter-muter. Emang itu kerjaan aku kayak gitu. Tapi kamu bisa nyetir nggak? Nyetir gitu? Atau jaga rumah gitu? Pernah nyetir sih kak dulu. Punya SIM tapi? Belum. Gak apa-apa, di tempat gua aja kalau mau kerja daripada kamu kayak gini di... Kasihan juga. Kerjaan kamu masa supir kayak aku gini kakak mau? Ya nggak apa-apa, soalnya aku kemana-mana sendiri sih. Aku kotor. Nggak apa-apa kan nanti dibersihin. Nggak apa-apa kalau kamu kerja bisa kerja sama aku, ntar aku kasih tau papaku aja. Biar kamu bisa kerja. Daripada kayak gini kasihan tahu. Terus orang tua kamu di mana? Enggak punya orang tua. Ya ampun. Tinggalnya? Enggak ada tempat tinggal juga. Ya ampun. Kalau gitu nanti bareng aku aja ya pulangnya ya. Jangan Kak, ngerepotin. Enggak apa-apa. Kan aku bilang sama papa aku biar bisa bantu kamu juga. Jangan. Aku titip salam aja buat papa kamu sehat-sehat terus.
kamu ikut aku aja daripada kamu melantung di Bali. Nggak apa-apa, udah kebiasaan kak. Kamu udah kecil ya kayak gini? Iya, jadi udah biasa aja sama alam kayak gini. Jangan, Kak, jangan. Enggak, kamu pokoknya pulangnya bareng aku, nanti aku ajak ke kenal sama papaku. Siapa tahu papaku ada kerjaan buat kamu. Enggak mau, aku mau jalan-jalan lagi aja, Kak. Enggak. Enggak boleh, kamu harus sama aku sampai aku ketemu temen aku ya. Mau enggak enak kok ada trauma. Aku telepon papaku ya. Jangan. Bentar, aku telepon papaku aja. Ya kamu mau kan? Kalau enggak mau ntar. Jangan. Aku titip salam aja pas kakak pulang, jangan. Enggak. Nanti aja nanti. Enggak apa-apa daripada kamu kayak gini. Aku yang enggak tega. Kan aku... sama manusia kita harus saling menolong. Ya? Iya, Kak, benar. Enggak apa-apa. Siapa tahu ntar papaku ada kerjaan bagus loh buat kamu. Enggak. Ya kalau kamu nggak bisa nyetir, ya bersih-bersihin rumah gitu bisa kan? Tapi bisa kak untuk bersih-bersih, tapi aku nggak mau nanti ngerepotin kakaknya. Nggak, aku nggak akan marah-marahin kamu kok. Kamu, aduh kasian banget sih. Cukup kau di sampingku, sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu. Aku pesenin makan ya. Enggak usah kak, aku mau pergi kok. Hah? Mau kemana? Pergi jalan lagi. Gila, pergi jalan lagi kemana ini? Jalan gede. Iya, enggak di tengah jalan juga kak, jalannya di samping. Iya, jangan pergi juga, di sini aja. Kakak udah punya suami belum? Belum. Kalau suami kakak kayak aku, mau enggak? Kenapa nanya gitu? Aku susah nyari cewek kak. Iya lah, kamu kan gak kerja, gimana mau cari cewek? Makanya ganteng, kon. Tapi aku pengen. Ya udah, kamu kerja dulu yang bener, baru cari pacar, cari istri. Udah mikir, sholat. Kayaknya aku harus cabut dulu, buat jalan-jalan lagi, buat makan. Enggak. Kamu di sini, tunggu sampai aku ketemu teman aku, baru kamu pulangnya bareng aku, oke? Jangan kak, kamu culik aku ya? Enggak, maksud aku kamu kayak aku kasih kerjaan. Kakak baik banget, jangan terlalu baik buat aku. Ya, kamu pucat gitu deh, makan ya. Enggak. Kamu suka makan ayam nggak? Kamu suka makan apa? Makan ya? Aku sukanya kamu. Aku boleh tanya nggak? Ya. Kan namanya siapa? Raisya. 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 Kenapa? Enggak apa-apa. Nama kamu siapa? Zani. Zani. Aku pengen mengingat aja ternyata masih ada orang baik di dunia. Aduh. Masih banyak kok yang baik. Enggak apa-apa, yuk tinggal sama aku. Enggak apa-apa, entar kasih tau papa aku biar bisa kamu kerja. Udah enggak apa-apa. Kakak makasih banyak ya. Ini aku mau balik dulu. Mau balik kemana? Jalan-jalan lagi kak. Enggak. Woi. Mau jalan. Oh my god, ini aku ditipu nih. Ini mobil aku kak. 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 Serius? Serius. Oke, kamu bohong aku tadi di sini. Apa? Kamu bohongin aku. Enggak bohongin sih. Aku lebih pengen tes kebaikan cewek. Soalnya aku pengen cari pasangan. Kakak udah baik banget loh, sumpah. Sampai ngasih kerjaan ke aku jadi supir, bersih-bersih rumah itu mulia banget loh buat kakak.
lagi lah. Tapi jangan gituin aku, kalian dibohongin jadinya. Enggak. Tapi ini percaya mobil aku enggak? Ini aku kasih bukti, ini mobil aku beneran. Jadi kakak itu orang yang baik, tidak memandang siapapun itu. Oke. Enggak. Ini benar mobil kamu? Iya, Kak. Ini juga bisa dibuka, Kak, lihat. Kirain mobil siapa? Ya ampun. Gila, gila, gila. Ini mobil aku sendiri, Kak. Kakak, kan tadi mau ngantar aku pulang. Di sini sama siapa? Aku sama teman aku, tapi teman aku kayaknya enggak jadi deh kesini. Gantian aja, gantian aku pulang. Jadi aku sekarang lagi bikin video, Kak. Hah? Video apa? Video pojok-pojok. Pojok situ loh. Oh my god, beneran ditipu. Yes. Dong anjir. Yes. Yes. Oke, okay, aku berhasil ngerjain kakak. Jadi tuh, Mika. Jadi aku itu sekarang lagi sosial eksperimen, tes kebaikan orang di sekitar. Oke. Okay. Dan aku ngelihat kakak dari jauh kan tadi. Ini udah dari awal aku set di sini. Soalnya banyak banget kan yang nongkrong di sini. Iya, 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 iya. Ada bolak-balik, gak pas, cowok kan. Nunggu cewek, ternyata nemu. Aku kira kamu kayak bener-bener anjir. Beneran gak ngeh gitu. Gak ngeh sama sekali. Gak ngeh sama sekali. Aku kaget, tapi mobilnya orang rusak kan. Kamu tidur-tidur di sini. Ini palsu juga. Palsu juga. Parah sih. Aku ditipu dong anjir. Baru kali ini ya, tiba-tiba gembel ya. Gembel kelaparan. Buka mobil kayak gini. Baru pertama kali kan? Boleh minta Instagram kamu gak? Apa Instagram? Boleh sih. Masa gak boleh? Next time jangan bohongin aku. Gak suka dibohongin. Tapi bener sih eh. Ini ya Instagram aku. Aku boleh upload ini ke YouTube gak? Ya, boleh. Asli? Ya, boleh. Jangan tiba-tiba dilaporin. Oh, enggak, ya? Enggak, aman ya? Boleh, aman. Soalnya aku ngupload video kalau udah diizinin dulu. Oh, ya, oke. Okay. Enggak apa-apa, upload aja. Enggak apa ya? Enggak apa. Ya udah, kamu pulang sama siapa? Soal temen aku sih, tapi temen aku kayaknya enggak jadi datang deh. Kayaknya aku tahu deh dia gimana. Gimana kalau kita jemput aja? Ya udah. Ayo. Oke. Okay. Beneran nih enggak apa-apa? Beneran. Ya wis kameramenku mah di sini dulu. Ayo. Okay. Udah siap, Kak? Udah, ayo. Oh, makasih ya, kamu baik banget loh. Kamu salam kenal ya. Baik banget. Nganterin aku lagi sekarang ke tempat teman aku.